Teloris, teroris, tololis. Ditulis oleh Asyari Usman. Telur saat ini kebetulan sangat mahal. Inilah momen bagi para penggemar telur yang biasa dijuluki teloris. Kesulitan mengkonsumsi telur. Saking susahnya mencari duit untuk membeli telur, para teloris itu tampaknya terpaksa menyantap telur busuk. Karena banyak sekali teroris yang mengkonsumsi telur busuk, muncul sebutan baru di kalangan mereka. Para pemakan telur busuk dijuluki teloris busuk. Pada waktu harga mahal seperti sekarang, para teloris itu cukup cerdik atau smart. Mereka pintar mencari peluang untuk mendapatkan duit supaya bisa beli telur yang tidak busuk. Hari-hari ini, rupanya ada peluang baru untuk mendapatkan uang. Para teloris mendapatkan informasi bahwa komoditas baru yang disebut formulir C1 sedang menjadi fokus para penguasa. Para teloris langsung nyambung begitu mendengar C1. "Ini dia, mantap bro," kata salah seorang teloris. Dia panggil teman telorisnya untuk mengolah C1. Kebetulan dapat ribuan lembar, tak tahu dari mana mereka dapat. Dimasukkanlah di mobil Daihatsu Sigra dan langsung meluncur. Sesampainya di Menteng, kedua teloris C1 ini ragu-ragu untuk mengendara. Mereka tak tahu alamat yang mau dituju. Akhirnya polisi curiga, mereka di stop. Mobil digeledah, ketahuanlah ribuan lembar C1 yang mereka bawa. Polisi buat penjelasan pers. Mereka melakukan penangkapan yang sangat indah jalan ceritanya. Serba kebetulan, serba mudah. Kebetulan jumpa pengendara yang ragu-ragu. Mungkin karena mereka itu teloris, pemakan telur, makanya ragu-ragu. Kalau sekiranya mereka itu teroris, tentunya tak bakal ketangkap membawa C1. Teloris C1 memang akan gampang tertangkap, karena mereka terlalu banyak makan telur. Apalagi yang sering mengkonsumsi telur busuk, jadinya mereka teroris busuk. Cuma ketimbang tak ada yang mau dipublikasikan, teroris C1 pun lumayan lah. Meskipun orang-orang yang berlidah jelek akan mengatakan, "Lo palah tekali, lo tak bisa tangkap teroris-teroris, sungguhan yang bawa C1. Orang-orang yang ada di sekitar menyangka ada istilah baru yang mengatakan orang tolol sebagai sebutan tololis. Tapi mereka malah terinspirasi untuk mulai hari ini menyebut orang yang teramat tolol menjadi tololis. Terserah kalau yang jelek lidah tetap akan mengucapkan teroris atau teloris juga menjadi tololis.